mau diapain lagi, saya harus 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 apa ya? Harus terima kenyataannya. Ya dia cuma bilang maaf gitu. Apalagi yang mau dia ucapin gitu kan? Dia nggak bisa apa-apa, dia di dalam gitu kan, saya di luar, saya fight sendiri. Pastilah saya kecolongan dan saya kecewa banget, saya ngerasa dibohongin gitu. Kok saya dibohongin sama suami sendiri gitu kan? Kok kayak gini banget sih gitu, janjinya tuh cuma janji-janji palsu gitu kan, bullshit banget gitu kan. Dia bilang yang kedua dia masuk narkoba gara-gara putus dari saya, dan sekarang saya udah jadi istrinya kan gitu. Jadi apalagi yang mau alasan dia gitu kan. Dia bilang banyak masalah, kalau misalnya banyak masalah yang depresi harusnya saya gitu. Orang saya juga lagi ngurusin laporan ke Polda gitu kan. Teman-teman media juga tahu kan, semua apa orang-orang juga tahu saya lagi ketipu gitu kan. Keluarga saya sih, terutama ibu saya, saat pertama kali Rio ditangkep, pas saya sampai rumah gitu, ibu saya bilang, "Udahlah kamu tinggalin aja gitu. Laki-laki masih banyak gitu, masih banyak kok yang mau sama kamu." Gitu. Dia nyesel banget gitu, terus dia juga melukin saya terus kalau misalnya setiap kali Rio ketemu saya pasti dia nangis dan dia minta maaf. Dia selalu bilang sama saya banyak dosa sama kamu, tolong jangan tinggalin saya, kasih saya kesempatan satu kali lagi buat bahagiain kamu. Saya nggak pernah bilang saya mau berpisah gitu kan, saya selalu bilang, saya nyesel gitu. Kalau saya bilang sama teman-teman media gitu, sama publik, saya nggak nyesel, saya orang munafik banget gitu kan, saya nggak nyesel. Orang, maksudnya perempuan mana sih yang nggak nyesel gitu, kalau misalnya akhirnya ujungnya kayak begini pasti nyesel lah gitu. Tapi bukannya berarti saya nyesel saya mau berpisah sama dia. Waktu pertama kali saat Rio ketangkep itu saya ada gitu, saya mau ninggalin dia gitu, buat apaan sih suami kayak begini gitu kan. Cuman balik lagi gitu kan, aduh suami lagi susah, lagi gimana, saya masih istri gitu, saya cari ibadah gitu kan, saya juga masih istrinya dia, saya ya udahlah, gimana pun jeleknya dia, baiknya buruknya dia, saya yang pilih dia gitu kan, saya harus terima gitu. Keadaannya kayak gini pasti saya akan tetap support dia, saya akan tetap ada di samping dia, tapi kedepannya seperti apa saya kan nggak tahu gitu. Saya manusia biasa ya, yang bisa bulak-balikin hati kan cuma Allah aja. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.